Halo guys, apa kabar? Semoga lu semua dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa parfum yang cocok digunakan saat merayakan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran nanti. Parfum apa saja itu? Kita ikuti saja reviewnya. Check it out. Pertama-tama kita akan bahas beberapa parfum dari lini Parfum Mart yang cocok digunakan untuk saat merayakan Idul Fitri nanti. Yang pertama adalah, gue gak akan bosan-bosan menyarankan kalian untuk Gatsby Thankwood. Aroma cinnamonnya keren banget, fresh, uplifting, manis, tapi tidak terlalu nyegrak. Ini keren abis. Dengan 7-8 truts ya, 10 truts, 15 truts, ini akan bagus banget ya di dua jaman. Gatsby White Up, elegan, wanginya tidak murahan. Gue malah ngarepin banget nih kalau Gatsby mau seriusin lagi aroma yang indah dari cinnamonnya Blankwood ini ya. Ini keren banget. Yang berikutnya adalah Morris Adventure. Okay. Aromanya sangat uplifting, menyegarkan. Di hidung gua aromanya seperti nanas ya. Di beberapa hidung orang aromanya seperti rumput segar. Ini aromanya mirip-mirip dengan Humans yang Alpha, walaupun memang tidak sekuat performanya dengan Humans Alpha ya. Kalau tadi Gatsby yang 50 mili dihargai di bawah 30.000, maka untuk yang Morris Adventure ini harganya di bawah 40.000, maksimal 40.000. Ini keren banget. Sama seperti Gatsby yang Blankwood tadi, Morris Adventure ini cocok digunakan saat berpanas-panasan gitu ya. Sangat menyegarkan, very uplifting. Morris Adventure. Berikutnya, Gatsby Hypnotic Soul. Gue udah pernah bahas parfum ini dan juga dua parfum yang tadi itu di 6 Parfum Mart yang aromanya mengagumkan ya. Silakan lo cek kembali videonya. Untuk Hypnotic Soul ini aromanya mengklon Black Opium. Aroma kopi, juga ada aroma jasmine di sini ya, vanilla. Ini cocok digunakan saat udara dingin atau mungkin di malam hari. Sama dengan kerabatnya tadi Blankwood. Ini maksimal di 2 jaman dengan 10-15 truts. Ini cocok digunakan bagi mereka yang usianya sudah 17 tahun plus ya. Ini keren. Langsung gue bahas dua parfum, Romano dan Jose Grey. Romano Grandiose dan Jose Grey. Dua-duanya sama-sama mengklon aroma dari One Million Lucky. Aroma hazelnutnya di sini kerasa juga ya, seperti yang kita rasakan di One Million Lucky di Dry Down-nya. Dua-duanya sangat affordable untuk harganya. Maksimal di 40 ribuan ya ini. Di beberapa e-commerce bahkan ada yang di bawah 40 ribu. Dua-duanya keren banget. 10-15 truts. Tahan di 2 jaman, maksimal di 3 jam. Aromanya manis, tapi tidak terlalu manis banget. Masih bisa dipakai di hawa yang hangat, walaupun tidak langsung dibawa terik sinar matahari. Lebih cocok digunakan saat malam hari. This is good. Berikutnya, Bali Silver Perfume yang Kuta 7PM. Jusnya udah tinggal sedikit, guys. Gue sangat suka menggunakan ini.
Parfum ini mengingatkan gue akan Mont Blanc Starwalker dengan aroma bambunya. Di sini juga ada aroma bambu. Ini bambu yang seksi, guys. Ada aroma bambu, teh, dan juga embernya. Ada juga sedikit aroma fruity dari lecinya. This is very good, guys. Walaupun dibilang 7 p.m. jam 7 malam gitu, tapi gue pernah pakai ini di siang hari, tidak langsung dibawa terik sinar matahari. Ini tetap keren, tetap bisa digunakan. Cukup versatile. 10 curut bisa tahan di 5 jam. Ini keren banget. Tipikal dari Bali Silver Perfume yang cukup baik untuk longevity-nya. This is very good. Baik, kita sudah bahas dari lini Parfum Mart yang harganya semua di bawah 100 ribu ya. Yang paling mahal tadi mungkin Bali Silver Perfume 37 ml kemasan travel di 99 ribu. Rata-rata cukup bagus, cukup lumayan. Aromanya rata-rata sangat menawan, sangat oke banget. Dan semuanya bisa dipakai oleh cewek dan cowok menurut gua. Berikutnya kita akan bahas dari lini designer. Pertama-tama gua akan bahas 7 parfum yang cocok digunakan saat lu merayakan Idul Fitri di outdoor atau mungkin juga di cuaca yang hangat gitu ya, cuaca yang lumayan panas, walaupun tidak langsung di bawah terik sinar matahari. Walaupun beberapa parfum yang nanti akan gue beritahukan ke lu semua, ada beberapa juga yang cocok digunakan even lo ada di bawah sinar matahari langsung. Parfum apa itu? Kita ikuti. Yang pertama adalah Porto Neroli dari Maison Alhambra. Keren banget untuk packagingnya, guys, untuk boxnya. Porto Neroli, Eau de Parfum. Botolnya luar biasa, cakep bener, guys. Porto Neroli dari Maison Alhambra mengklon Tom Ford Portofino. Aromanya seperti apa? Wow. Aromanya ini mengingatkan gue akan aroma sabun mandi ya. Tahu sabun Lifebuoy mungkin ya. Sabun Lifebuoy lo potong 2, lalu bagian tengahnya itu lo cium ya, bagian yang terpotong. Itulah aroma sopinya ini ya, aroma sabunnya sangat prominent. Karena memang yang prominent dari Porto Neroli ini seperti namanya adalah Nerolinya ya. Neroli itu adalah minyak esensial yang berasal dari daun pohon jeruk ya, jeruk pahit ya. Neroli orange blossom di sini sangat prominent sekali, guys. Jadi memang bisa cocok dipakai di panas-panasan. Aromanya sangat sangat soapy ya. Cewek cowok bisa pakai ini. Untuk performanya memang di kulitku tidak terlalu bagus, guys. Dengan 10 truts sekalipun ketika gue coba ini beberapa waktu yang lalu, ini hanya tahan di gue di 5 jaman ya. 5 jaman. Keren banget ya, clean ya, berasa clean. Cocok banget ketika dipakai di pagi hari ya, di siang hari masih oke. This is very good. Pakai sehari-hari ini juga keren. Ya, habis mandi gitu, lu semprotkan kombinasi kulit baju 10 truts, tahan di 5 jaman. Projection cukup lumayan di setengah jaman sampai 45 menit. Very elegan, wanginya sangat elegan. Gua nggak tahu aroma Tom Ford Portofino seperti apa, tapi dengan menghidu aroma Porto Neroli ini, gue bisa bayangkan bahwa Tom Ford Portofino, ya, di mana lini Tom Ford itu
SPL-nya, performanya keren-keren semua. Aroma Shopee sabunnya, aroma Shopee-nya sangat keren. Dihargai di 250 ribuan. Ini sangat worth it, guys. Terlebih buat lo mungkin yang belum pernah menghidu parfum dengan aroma Shopee yang cukup lumayan prominent. This is very good. Yang berikutnya adalah Givenchy Gentleman Cologne. Lo tau guys betapa gue sangat mencintai aroma dari Givenchy Gentleman Cologne ya, GGC. Aroma iris, petite green. Petite green itu adalah minyak esensial ya, dari pohon jeruk. Ini aroma yang sangat keren habisnya. Gue selalu bilang bahwa aromanya ini heavenly ya, heavenly iris. Blendingan yang sangat keren dari iris dan petite green ya. Keren habis ketika lo pakai di pagi, siang, ketika lo bersilaturahmi ke rumah saudara-saudara lo, kawan-kawan, tetangga kiri kanan, aromanya ini akan menarik perhatian orangnya, akan bikin orang noleh ke lo. Aroma irisnya sangat menawan, anggun. Gue bisa bayangin kalau lo pakai baju yang cukup rapi, walaupun gak mesti dress up banget, this is very good. Warna putih baju lo dipadupadankan dengan GGC ya, dimana GGC ini colornya yang sangat dominan adalah juga warna putih. Keren banget ya. Nextnya adalah Lalique White. Gue juga salah satu penggila dari Lalique White. Aroma yang sangat prominen dari sini adalah aroma tamarin atau asam jawanya. Sangat uplifting, bikin semangat. Dipakai di pagi hari ini sangat tepat untuk memulai hari lo saat lebaran nanti. Ini akan bikin lo semangat ya untuk memulai awal yang baru ya. Setelah sebulan berpuasa, lo akan mulai lebaran lo dengan Lalique White putih ya, seputih botol Lalique White. This is very good. Silakan guys, kalau lo mau brutal 10, 15 truths, this is very good. Gue malah gak terlalu masalahin soal performance-nya, tapi aromanya ini keren abis. Cewek, cowok bisa pakai ini. Very good. Di harga 400 ribuan, 120 mili. Very worth it, guys. Next. Sudah tidak asing lagi dengan warna hijaunya yang nyala ini. Vibrant Vetiver Delight. Buat lo yang mulai belajar untuk menyukai vetiver atau akar wangi, ini adalah step yang bagus ya. Dengan menghidu Vibrant Vetiver Delight, hidung lo akan terbiasa dengan aroma akar wangi yang delight. Di sini menyenangkan ya, tidak terlalu harsh, tidak seperti pada Terre d'Hermé gitu ya, atau The Terre d'Hermé Eau Vetiver. Cocok digunakan saat panas-panasan. Ketika baru selesai mandi, langsung semprotkan ini, segar sekali. Aromanya sangat match pleasing. 10-15 truts, bisa tahan di 6 jam. Ini vetiver yang sangat menawan. Berikutnya adalah Club de Nuit Intense Limited Edition. Gua rasa Sedenim ya, atau Club de Nuit
intense for men, itu adalah amunisi yang wajib dimiliki oleh para pria. Namun untuk limited editionnya ini, ya, blendingannya lebih halus, lebih smooth dibandingkan dengan Club the Nuit Intense for Men yang EDT ya, yang sangat harsh untuk semprotan di awalnya ya, untuk initial spray, untuk scentnya di awal tuh sangat harsh, sangat kasar gitu ya. Tapi untuk limited edition, blendingannya sangat smooth guys. Aroma dari blackcurrant, aroma dari nanas atau pineapple, dan juga aroma dari woody-nya ya, vanilanya juga ada di sini. This is very good guys. Untuk ketahanan tidak perlu dipertanyakan, 8 jam plus ya. Silakan lo pakai di 7-8 truts kombinasi kulit baju, 8 jam plus tembus. Gua bahkan pernah bereksperimen sedikit, walaupun kayaknya jangan lu coba juga ya. Ketika ada di suatu pesta gitu ya, gua pesta ini di siang gitu, udaranya agak sedikit hangat. Gua pakai ini di 15 truts, gua dapat komplimen guys. Gua dibilang sama ibu-ibu, aromanya wangi banget. Nice. Ini sangat kencang ya di 1 jam awal. Dan juga untuk longevity-nya, seperti gue bilang tadi, 8 jam plus, no problem. Bisa digunakan di pagi, siang, sore, malam. Untuk yang limited edition ini keren banget. Salah satu parfum paling versatile yang pernah gue tahu. Oke guys, kalau parfum-parfum tadi itu bisa digunakan di cuaca yang cukup hangat ya, atau digunakan di pagi, siang, maka beberapa parfum berikut adalah lini yang bisa lo gunakan di malam hari atau di cuaca yang agak sedikit dingin gitu ya. Parfum apa saja itu, kita ikuti. Yang pertama adalah Zara Tobacco Collection yang Rich Warm Addictive. Ini prominent dengan aroma madu dan juga tobacco-nya. Dominan adalah aroma madunya, sangat manis. Dan memang cocoknya digunakan di udara yang sejuk, yang dingin, atau digunakan di malam hari gitu ya. Untuk performance-nya memang tidak terlalu baik untuk Zara ya, termasuk yang Rich Warm Additive. Tapi lo bisa gunakan di 8-10 truts guys, untuk bisa tahan di 3 jam. This is very good. Ketika lo di lebaran nanti mungkin akan silaturahmi di malam hari, atau mungkin juga mau hangout bersama teman-teman lo, ini bisa lo gunakan di malam hari. 6-7-8 truts untuk 3 jam. Aromanya sangat manis bagi lo penyuka madu ya. Next, Odyssey Homme dari Armaf. Kita udah bahas ini di video sebelumnya. Clone dari Tom Ford Noir Extreme. Aroma dari Kofi ya, es krim vanilla. Ini manis banget. Ketika lo silaturahmi ke rumah teman, saudara lo, atau mungkin ketika lo di rumah juga ya, kedatangan tamu, lalu ada hidangan yang dihidangkan gitu ya, hidangan-hidangan yang lezat gitu. Ketika lo pakai ini guys, aroma lo jadinya gak kalah lezat dengan makanan yang ada di hadapan lo. Nice. Wanginya sangat mass pleasing, manisnya tuh lezat banget. Lu bisa pakai ini di 7-8 truts, dan ini bisa tahan di 8 jam. 7-8 truts guys, 10 truts pun masih oke.
ini bisa tahan di 8 jam. Kombinasi kulit dan baju, this is very good. Cocok digunakan di malam hari. Aromanya sangat nikmat. Berikutnya, Proud of You Absolute. Saat ini memang sangat sulit mencari barangnya, guys. Cuman kalau lo punya Proud of You Absolute, atau mungkin lo punya the originnya ya, yang Stronger with You Absolute, atau mungkin juga Stronger with You yang Intensely, silakan saja digunakan. Ini tidak kalah aromanya, wanginya, lezatnya. Di harga 250 ribuan ya kalau nggak salah waktu itu, tidak sampai 300 ribu. Aromanya hampir menyamai dengan Stronger With You Absolute yang harganya bisa 7-8 kali lipat dari harga ini. Aroma yang sangat prominent dari sini adalah aroma dari embernya ya, vanilla, dan kita juga bisa mencium aroma dari chestnut gitu ya. Ini keren banget, guys. Lezat sekali. Dan wanginya strong ya. Memang cocoknya digunakan di malam hari. Kita beralih ke aroma kopi dan apple dari Angel Slasher. Salah satu karya yang gue bilang karya yang indah ya, dari Opa Alberto Moiras. Aroma kopi dan apple-nya sopan banget, bukan tipe kopi yang menonjok hidung orang gitu ya. Ini kopi yang sangat elegan, menawan. Silakan lo tonton lagi video gue, guys. Gue udah bahas ini secara khusus, Angel Slasher. Aromanya ini sangat elegan, menawan, seksi. Cocok digunakan di sore atau malam hari. Walaupun di siang hari pun masih oke. Walaupun tidak di bawah terik sinar matahari langsungnya. Ini parfum yang sangat keren abis. Dengan pakaian yang dress up ataupun yang pakaian yang casual gitu, ini nyambung ke pakaian apapun, guys. Ini keren banget. Kalau Angel Slasher adalah aroma kopi yang elegan, maka Salvatore Ferragamo Uomo Signature yang juga merupakan karya yang sangat keren dari Opa Alberto Moreras. Adalah aroma kopi yang sangat-sangat beracun, guys. Ini aroma kopi yang sangat strong, kuat banget aroma kopinya. Di dredonya bahkan nanti akan ada aroma leather ya, dan juga tong kabinnya. Ini kopi yang sangat intoxicating. Lu pakai di 6-7 cups, guys, ini bisa tahan sampai 8 jam. Ini strong banget kalau menurut gue ya, aromanya ya. Pink pepper, cardamom, kopinya, tonka bean, leather. Ini keren abis, guys. Berikutnya, Dolce & Gabbana The One Exclusive Edition Luminous Night. Aroma yang sangat prominent dari sini adalah aroma dari dates ya, kurma ya. Ini aroma kurma yang sangat-sangat intoxicating. Manis ya, elegan. Kurma dipadukan dengan aroma dari embernya yang cukup prominent juga. Dan juga di sini ada incense ya, atau aroma dari dupa gitu ya. Ini masterpiece, guys. Cocok digunakan pada malam hari. Ketika lo pakai ini, lo akan beraroma seperti kurma yang paling enak, guys. Damn!
Harganya memang tidak terlalu affordable, tapi ini cukup worth it buat lo buru, guys. Luminous Night ini aromanya mirip dengan side effect ya dari Initio. Dan lo tau sendiri, side effect dari Initio itu pun mirip dengan salah satu parfum dari French Avenue ya, After Effect ya. Jadi alternatifnya adalah After Effect ya, bisa lo gunakan. Walaupun di After Effect tidak ada aroma kurma yang sangat prominent seperti di sini ya. Lo gunakan di 5-6 truth, guys. Ini bisa tahan di 8 jam. Performanya sangat bagus, keren banget. Tipe parfum yang cukup strong ya. Untuk projection-nya pun cukup lumayan di 45 menit awal. Aroma kurma yang sangat keren abis. Luminous Night. Terakhir merupakan favorit gue. Guerlain L'Homme Idéal EDP. Guys. Wow. Kalau tadi Luminous Night adalah masterpiece, ini adalah masterpiece di atas masterpiece, guys. Benar-benar masterpiece. Buah karya dari Thierry Wasser. This is very good. Great, great, great parfum. Aroma yang sangat prominent di sini adalah aroma dari serinya ya. Buah seri. Lalu ada aroma almond. Di sini juga ada incense-nya atau dupanya. Ada floralnya, ada aroma leather-nya juga, vanilanya, tonka bean. Very complex. Keren abis. Dengan performa yang sangat bagus ya. Lu cerut saja di 5 cerut, guys. Ini sudah tahan di 8 jam. Ya. 5 cerut 8 jam. Kalau lu mau stand out, silakan lu hajar di 10 cerut. Shiatsnya ini kebangetan, guys. Daya ketertinggalan aromanya ini luar biasa. Ya. Ketika lu udah pergi dari suatu tempat, aromanya akan ketinggalan di tempat yang lu tinggal tersebut, guys. This is very good ya. Untuk projection-nya juga sangat meledak ya di awal 1 jam. Cocoknya digunakan di malam hari atau di cuaca yang agak dingin gitu ya. Di cuaca yang hawanya agak dingin sangat cocok digunakan. Untuk lu para subscriber gue dan para penonton gue yang setia, 3 cerut dari L'Homme Idéal EDP Guerlain. Wow. Keren abis. Demikian guys ulasan gue untuk kira-kira sekitar 19 ya, 19 parfum. Masih banyak alternatif yang lain sebenarnya. Cuman yang tadi gue persembahkan ke lu semua tadi adalah rekomendasi dari gue ya. Apakah lo pernah merasakan salah satu dari parfum tersebut, guys? Silahkan ceritakan. Dan kira-kira nanti di lebaran dan di Idul Fitri nanti, parfum apa yang akan lo gunakan, guys, sebagai scent of the day atau scent of the night lo? Demikian review dari gue, guys. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Gue pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga lu semua dalam keadaan sehat selalu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Semoga bangsa dan negara kita semakin sehat selalu dan semakin kondusif suasananya ya di tengah segala polemik gonjang-ganjing ekonomi dunia. Kita tetap optimis, guys. Kita bersama-sama akan mampu melewati ini semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam mewangi.